Persib kembali berlatih di lapangan Sesko Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat. Tim pelatih terus menggenjot fisik para pemain karena dua minggu lagi akan turun di turnamen Piala Presiden. 22 pemain ikut berlatih termasuk rekrutan Anyar Eka Ramdhani dan Airlangga Sucipto. Dua pemain asing yaitu Eze Shilunduasel dan Michael Essien pun sudah berlatih penuh. Ya insya Allah sudah mencapai 70% ya. Hanya beberapa spesifik mengenai physical ada yang dikurangi kemudian ada yang ditambah. Seperti misalnya aerobik kita kurangi sekarang anaerob kita tambah dengan kecepatan. Pelan-pelan kita sudah mendekati di Piala Presiden lebih banyak ke agility misalnya seperti itu. Merata. Selain itu, Persib juga memastikan batal merekrut striker asal Papua, Patrick Wanggai. Pasca mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta, Patrick sudah tidak menjadi bagian dari Persib lagi. Patrick putuskan tidak jadi bergabung dengan skuad Maung Bandung dengan alasan ingin lebih dekat dengan keluarga. Mantan pemain Borneo FC itu kini telah mencari klub lain untuk bermain musim depan. Sriwijaya FC menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan pemain yang pernah merumput tim Malaysia itu.